FAM atau dua friendly match bagi persiapan awal kelayakan Piala Dunia. Menerusi perkongsian wartawan sukan, Zulhelmi Zainal Azam di laman Twitter, FAM telah mengaturkan dua perlawanan persahabatan bagi skuad Harimau Malaya bagi persiapan awal kelayakan Piala Dunia pada bulan Mac nanti. Difahamkan dua perlawanan tersebut akan diadakan satu di dalam negara dan satu lagi di luar negara. Persiapan awal ini adalah susulan Liga Malaysia yang masih belum bermula dan mahu memastikan kecergasan pemain serta prestasi berada pada tahap terbaik. Para pemain akan melapor diri pada 21 Februari ini ke Kem Latihan Pusat sebelum berlepas ke Dubai bagi menjalani latihan di sana. Malaysia dijadualkan bertemu Oman pada 21 Mac 2024 di Muscat dan 26 Mac 2024 di Kuala Lumpur. Aksi persahabatan ini penting buat skuad kendalian Kim Pan Gon bagi dapat persiapan rapi sebelum menentang Oman nanti. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.